asam stearat, Pak. Asam stearat. Asam stearat, Pak. Asam stearat. Ini jadi pembuatan lilin aromaterapi, Pak. Aromaterapi. Pak siapa nih, Pak? Sugiono. Pak Sugiono Pelawan ya. Berapa, Pak? Berapa? Itu satu botol nih, Pak ya. Yang asam stearatnya berapa? Ini per kilo, Pak ya. Kalau ini untuk bar ini itu ini untuk satu apa asam stearat. Ini harganya satu botol ini 15.000. Ini minyak jelantah. Iya, yang namanya minyak jelantah ya. Bagus. Iya, tapi ini kan udah bekas buat goreng. Iya, ini memang jelantah, cuman kita melalui bleaching kita. Bleaching dulu biar nggak bau apa-apa kan. Jadi misalnya kan ini minyak, Pak ya, 2 liter. Ini kok juga 2 liter air. Setelah kurang lebih itu 80 derajat, minyak atau air kita tumpahkan di sini. Kita aduk kurang lebih 5 menit, diamkan, dia mengendap. Oh, berarti udah campur air dia? Iya, untuk bleachingnya itu biar kotoran itu. Dikasih air tadi? Enggak, Pak ya? Enggak. Ini kan udah. Ini sebenarnya kan ini dari bahan hilir sawit, Pak. Ini dari apa ya? Asam tinggi nih, Pak. Ya, dari asam tinggi, Pak. Asam stearat itu. Iya. Ini jelantah nih, Pak. Ini jelantah, Pak. Ini jelantah cuman udah di bleaching, Pak. Sudah di bleachingnya, Pak. Hilang impoknya. Sudah kita cuci. Acaknya sudah dicerikan. Cuci. Biar nggak bau. Berarti Bapak juga perlu memberitahu bagaimana proses bleachingnya. Di sini ya kita tahunya jelantah tuh hitam udah kayak oli. Iya. Iya. Sudah dibersihkan. Ya, sudah di bleaching, Pak. Ini. Ya, memang kalau mungkin di situ udah ada melalui bleaching, ada Pak keterangan di. Iya, tapi cara bleachingnya. Iya, iya. Atau tuh jadi rahasianya Bapak? Enggak ada rahasia, Pak. Kalau rahasia enggak, ini Pak, orang ini enggak dicuci pun enggak apa-apa, Pak. Cuman karena enggaknya kalau enggak dicuci, baunya gimana? Iya, baunya nanti kalah sama ini juga. Oh, masih kalah ini gitu ya. Emang warnanya jadi hitam. Disaringnya pakai apa, Pak? Apanya, Pak? Bleachingnya. Bleachingnya diaduk, Pak. Nanti dijamkan beberapa saat, dia akan mengendap kotorannya, Pak. Nah, setelah mengendap, itu nanti kita air di bawah, ini di atas, kita masukkan kan pakai keran, Pak, kayak ini kan, dibuang airnya. Nggak pakai filter apa-apa? Enggak, Pak. Terus menghilangkan baunya? Itu udah larut, Pak, larut ke air itu, Pak. Itu dengan air panas larut. Oh, dicampur? Iya, dicampurkan. Berapa persen airnya? Sama, Pak. Satu-satu, Pak. Ini udah jadi, Pak, ini. Perbandingannya berapa tadi, Pak, minyak dengan itu? 1:1. Oh, 1:1. Itu pewanginya. Itu pewangi. Kalau nggak pakai pewangi jadinya nggak apa-apa? Ya nggak ada bau. Oh, tapi jadi lilin. Jadi lilin. Ini kan untuk aroma ruangan aja, Pak. Itu minyak apa tuh, Pak? Yang mana ini? Yang pewanginya itu minyak apa? Ini esen ya? Lili ini. Bibit minyak wangi, Pak. Oh, bibit ya, bukan esen ya? Bukan. Minyak pala nggak bawa? Berapa harga? Ini 1 liter 350. Tapi pemakan ini kan sedikit, cuma 1 tutupnya. Yang mahal yang itu. Oh, tadi sedikit aja ya. Yang penting dia wangi ya. Nah, ini udah siap, Pak, ini. Belum tinggal nuangkan aja, Pak, ini. Udah, itu aja ya. Mudah sekali kerja. Tapi tahu campuran ya. Itu sampai mendidih nanti, Pak? Enggak, Pak. Itu udah jadi tuh. Udah jadi, Pak. Jadi tinggal tuang. Maksimal 80 derajat, Pak. Tinggal tuangkan. Iya. Pakai sumbu. Itu nanti beku dia tuh ya? Iya, Pak. Kalau udah dingin beku. Kalau udah dingin beku. Biasanya itu kan wadah, kan cetakannya gitu.